Meka, Meka, bangun Meka, udah setengah enam loh, nak. Ayo bangun. 5 menit lagi lah, masih. Ya udah beneran loh ya, 5 menit lagi bangun. Mama mau ke pasar dulu ya, Kak ya. Ya ampun, Meka jam segini kok belum bangun sih, Kak? Meka. Meka, Meka, Meka udah jam 6 lebih. Nah, apa, Ma? Tadi katanya 5 menit. Ayo, Mama masak pulang dari pasar, kamu belum mandi. Ayo. Cepat bangun, mandi, mandi. Astagfirullahaladzim, nak. Tasmu sampai kayak gini. Beli tas yang baru dong, Ma. Sementara tasnya Mama perbaiki dulu ya. Nah, Meka, sekolahnya nggak boleh telat-telat lagi. Belajar yang rajin. Nanti kalau nilainya bagus, Mama belikan tas yang bagus banget buat Meka ya. Beneran, Ma. Ya udah, nanti Meka belajar yang giat. Wah, Meka semangat banget sekarang sekolahnya. Oke, bagus-bagus, itu bagus. Sekarang Meka udah nulis jadwal belajar di rumah nih. Oke, sekarang kita mulai belajar. Oke. Kekurangan mineral dapat menyebabkan berbagai macam penyakit. Ya ampun, Meka rajin banget belajarnya sekarang ya. Ya Allah, udah jam 11. Meka kok belum tidur? Masih hidup aja waktunya. Meka kok belum tidur, nak? Udah jam 11 loh, Kak. Iya, Mah. Meka masih belajar, belum selesai. Jangan malam-malam ya, nak, belajarnya. Iya, Mah. Ya ampun, Meka udah tidur. Meka, Mama iya, pergi ke sekolah dulu nanti rapat Meka ya. Oh iya, Ma. Doain ya nilainya bagus. Amin. Pergi dulu ya, Mama ya. Iya. Oke, sayang. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Hasil rapotnya gimana? Alhamdulillah nilai Meka bagus. Yeay! Itu semua berkat kerja keras Meka. Alhamdulillah ya, Ma, Meka dapat nilai bagus. Ya udah, nanti malam Meka beli tas sama Papa ya. Iya, Ma, makasih ya, Ma.